Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakorci. Film China atau yang biasa disingkat dengan Filci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, salah satunya adalah genre action petualangan. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Wolfest 2022. Tapi sebelum itu alangkah baiknya, jika kita tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Wolfest 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menguasai ilmu biologi, beserta organisasi anti pemburuan. Mereka mengalami kecelakaan pesawat. Pesawat jatuh di pegunungan yang sangat jauh dari penduduk, dan salju Siberia yang dingin. Bersamanya masih ada 5 orang rekan kerja dari tim peneliti, dan anggota keamanan yang beruntung lolos dari bencana. Upaya penyelamatan tertunda, nyawa mereka mendapat pengujian dari pembekuan, dan ancaman dari sekelompok serigala yang bermutasi. Protagonis pria membawa orang yang masih hidup, mereka menelusuri jalan yang sulit untuk bertahan hidup. Serta berusaha bertahan hidup dari serigala. Akhirnya mereka meminta bantuan dari suku daerah tersebut, walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh ke tempat itu. Dari sanalah pemburuan serigala dimulai. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Wolfest 2022. Supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakorci, alangkah baiknya jika kita tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran, agar kami bisa memperbaiki setiap kekurangan dalam channel ini. Wassalam.